membahas harga proling. Bumper dulu. Selamat datang di Pertamax7.com channel. Salam suspensi mania gitu ya. Jadi dalam video singkat kali ini, Pertamax7.com ingin menjawab pertanyaan pemirsa, Mas, berapa harga proling dari Honda CB150S Spitfire? Dan langsung saja ya, dalam video singkat kali ini bukan hanya Honda CB150R saja yang saya bahas, melainkan Honda CBR150R yang juga saya bahas terkait harga prolingnya. Dan dalam judulnya sudah jelas ya, jangan beli eceran. Lu Mas, kenapa? Ayo kita bedah. Jadi video ini khusus untuk Honda CB150R LED seperti ini, maupun Honda CBR150R LED dengan catatan suspensi depannya masih teleskopik, karena untuk yang upside down itu rada berbeda untuk prolingnya, sehingga saya membahas hanya yang CB150R dan CBR150R yang masih teleskopik saja untuk video awalan. Kalau rame ya saya bahas yang lain, kalau nggak rame ya udah bahas ini saja. Toh ini membahas atau menceritakan motor saya sendiri. Seperti ini ya, saya sudah pernah bongkar proling dari Honda CB150R. Lu Mas, kenapa? Karena suaranya kletek-kletek. Nah, seperti itu. Dan memang ada sedikit oblak ya. Kalau punya saya masih ditoleransi lah, untuk oblaknya nggak parah, cuma kletek-kletek wajar. Tapi ya, ada pemirsa yang lain suaranya sudah kemletek-kemletek untuk suspensi belakangnya. Praktis harus bongkar swing arm, bongkar proling, dan kita cek bearingnya satu persatu, apakah oblaknya parah atau tidak. Kalau belum parah nggak usah ganti, nggak apa-apa, asalkan nggak parah klotak-klotak ya. Tapi kan sudah klotak-klotak-klotak terus nggak nyaman, handlingnya berubah, sebaiknya harus ganti proling. Lo Mas, harganya berapa? Apa cuma 100 ribuan seperti di marketplace? Ternyata bukan Pak D. Proling original Honda CB150R maupun Honda CBR150R yang teleskopik itu harganya mungkin bagi sebagian orang murah, tapi bagi kalangan mendang-mendung-mendung, apalagi tamang seperti saya, ya bagi saya cukup mahal ya. Seperti itu. Oke, kita cek ya, supaya pemirsa nggak ketipu untuk proling Honda CB150R maupun CBR150R. Takutnya banyak beli yang paketan harga 100 ribuan set. Jangan percaya, itu pasti KW. Karena untuk harganya ini kita cek ke part katalog dari Honda Cengkareng, langganan saya. Oke, ini dia, sudah sampai ke Honda Cengkareng. Ini andalan saya untuk cari spare part. Jadi untuk proling Honda CB150R Spitfire maupun Honda CBR150R itu banyak part yang perlu ditebus ya. Mohon maaf, pencet bro, ada email pula. Bentar. Nah, jadi banyak sekali part ya yang perlu dibahas atau dibeli kalau misalkan rusak. Saya cek yang bening saja. Nah, ini dia. Nah, saya kecilkan dulu. Oke, bedah satu persatu ya. Yang pertama, misalkan nih bearingnya rusak. Misalkan. Nah, bearingnya ini nomor 14 ini ya. Terus 14, terus 14. Ya, semuanya 14. Bearingnya misalkan rusak, tentu belinya segambreng ya. Kan jarang toh rusak cuma satu. Kalaupun rusak sebelah ya harus ganti kanan kiri. Kalau ganti semuanya berarti bearingnya butuh 1 2 3 4 5 6. Kita cek nomor 14. Ya, butuh 6 biji bearing. Misalkan pemirsa cuma butuh ganti, Mas, ganti bearingnya saja, murah katanya ya. Tapi setelah saya lihat di part katalognya ini Honda Cengkareng, bearing nomor 14 ini per bijinya kegedean bro. Nah, nomor 14 ya, nih harga per bijinya Rp117.000. mantap loh. Tak buka calculator dulu ya. Seperti ini, kalau ke Honda Cengkareng kita cek kalkulator, 117 kali 6, misalkan ganti 6 nya maka untuk ganti bearingnya saja sudah Rp702.000. ini baru bearing, belum dasil atau sil debunya ini.
Bentar. Nah, nomor 15 ini seal debunya belum. Belum termasuk pembelian ini nomor 3, yaitu kolar. Nomor 6 kolar. Nomor 3 ya, kolar kita cek. Kolar harganya murah sih. 39.500 ini ya yang dicoret ini. Kalau yang tidak dicoret berarti dia harga promo. Diskon seperti itu. Kalau kolar C Rp76.000 dan kolar untuk connecting rod itu Rp150.500. Jadi untuk menebus prolingnya ini kalau ngecer itu harganya bakalan sangat melambung ya. Tambahkan saja misalkan tambah kolar. Kolarnya lecet Mas, ganti Rp39.500. Tambah kolar C 76.000. Tambah Mas. Loh, kok hilang, Bro? Bentar, bentar. Nah, ini ya. 702 kali 6. Oke, ditambah. Tadi berapa? 39.500 ditambah 76.000 ditambah, pokoknya tambah-tambah terus. Ini kolar C udah kan, tambah nih kolar cushion misalkan lecet juga Rp150.500. Sudah mau sampai Rp1.000.000 Pak De, hanya untuk menebus bearing sama kolar saja. Belum termasuk ini ya nomor 15, yaitu dia adalah ini biasanya juga rusak nih. Dasil, dasilnya no, nomor 15 butuh 8, berarti 8 sorry. Clear ya. Aku jadi lupa nih, oh, nih. Terakhir. Nah, ditambah dalam kurung 8 kali 8 kan? Nomor berapa 15. Ya, 8 kali ini Rp13.000. Sorry, 13 berarti. Nah, Rp1.072.000 untuk menebus ini ya, bearing-bearing, kolar dan juga sealnya, dasilnya sudah 1 jutaan. Jadi saranku pemirsa, kalau punya Honda CB150R maupun Honda CBR150R terus prolingnya kena kotak-kotak, jangan ganti bearing, jangan ganti kolar, jangan ganti jeruannya, melainkan beli saja satu set Pak De. Ini nomor 17 ya, satu set meliputi bearing, meliputi kolar, meliputi ini prolingnya, terus pokoknya satu set, harganya mengejutkan. Ini dia nomor berapa? Nomor 17 arm set namanya, kodenya 5246 A strip K15 strip 900. Harganya cuma ini dia Rp557.000 Pak De. Nih, sebentar. Ini dia. Jadi daripada ngecer bearing, kolar, dasil, beli aja ini prolling set dari Honda CB150R maupun Honda CBR150R khusus untuk yang versi teleskopik ya. Harganya cuma ini loh, Rp557.000 HET per bulan Agustus 2024 ini. Jelas jauh lebih terjangkau daripada kita ngecer satu persatu. Ini cuma bearing sama kolar sama dasil sudah 1 jutaan. Lebih murah beli set untuk prolingnya ya. Nih, bayangkan dapat proling, dapat ini namanya apa ya? Saya lupa Bro. Sebentar ya, kita back dulu. Nah ini, nomor 7 berapa toh namanya? Rod Sub SE. Nah ini, nomor 7. Sudah dapat set Pak De. Jadi, ini, Rod Sub SE. Sudah dapat ini, sudah dapat segitiganya. Arm Sub SE. Ini langsung saja beli satu set nih, tidak sampai Rp600.000 ketimbang ngecer satu persatu. Jadi judulnya sudah saya coba
lebih enak dilihat gitu ya, lebih mudah dipahami. Jadi kalau pemirsa mengalami proling Honda CB150R maupun CBR150R, jangan beli eceran. Lebih baik beli satu set seperti ini, harganya lebih hemat, jauh jauh lebih hemat. Dan itu dia cerita singkat kali ini, semoga bermanfaat. Pada intinya lebih baik beli satu set, harganya lebih murah. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan terkait proling Honda CB150R, Honda CBR150R yang masih teleskopik ini ya suspensi depannya, monggo bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam proling mania, salam suspensi mania ya. Jadi ketimbang ngecer bearing, ngecer kolar, ngecer dasil, mending beli ini sekalian nih, segitiga. Beli ini rodnya, beli bearing sudah terpasang, tinggal pasang pak deh. Harganya tidak sampai 600 ribu rupiah. Kok unik ya, kalau ngecer lebih mahal loh. Nih, nih muka saya bingung nih, aduh. Tapi lumayan lah, kalau beli satu set malah lebih murah ya. Begitu, semoga bermanfaat. Eng, muka-muka bingung. Gitu gitu, orang belum gerak. Eng. Nih.